Dan untuk luas kebun ini 5 ekar ya. Ini yang belum dibruning. Nah, ini yang sudah saya bruning tapi belum disusun ya, satu lorong ini. Nah, yang sebelahnya sudah saya susun, nah, sudah kelihatan bersih ya. Dan saya menggunakan galah atau fiber untuk nomor 3 panjangnya 6 kaki ya. Nah, seperti ini. Nah, dan untuk nomor 2 saya menggunakan 15 kaki. Dan untuk nomor 1 20 kaki ya, ini ya. Pipe-nya. Nah, ini mereknya seperti ini ya pipe saya. Klompol. Nah, jadi A1. Dan masih menggunakan sabit atau egrek cap 1-1 ya. Nah, seperti ini egreknya. Ada rimpil dikit-dikit, itu sudah wajar ya, saudaraku. Dan untuk pemasangan sabit saya balik ya, bro. Dan biar matanya naik, kalau dibalik ini untuk skru taruh di atas ini ya. Dan untuk skru semuanya saya pakai ini. Kalau dibalik seperti ini, kalau untuk potok tinggi ada tahan sedikit ya. Nah, mudah patah. Nah, seperti ini sabitnya ya. Oke ya, saudaraku. Bagaimana proses dan kelanjutannya, simak ya. Cara saya pruning ya.
Thank you.
Mantap jiwa bosku. Nah, tengok ya bos, gondrongnya seperti itu ya. Luar biasa. Nah, jadi ya, yang untuk sudah di Bruning ya, seperti ini sudah bersih ya. Nah, untuk potongan tadi ini seperti ini ya. Oke ya, cukup sekian ya untuk video Bruning kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.